Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shollu ala Nabi Muhammad. Wa tisala Nabi Hati. Thank you.
Terima kasih.
Salamat Nabi. Natawassal bil baba wa batulil mustaqaba wa nabi summa sahaba wa sana wa mujaba. Natawassal bil baba wa batulil mustaqaba wa nabi Yes, my God.
Allahumma Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, lima uklikoh wal khotimi lima sabakoh nasir haqqoh fil haqqi ala hadi suratul mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa mitnarihi. Kita doakan untuk guru kita Syaimatu Ahmad Rahim, semoga Allah SWT memberi umur yang panjang, memberi kesehatan lebih, serta memberi kekuatan untuk membimbing kita di dunia dan akhirat. Dan kita juga berdoa semoga Allah SWT
mengabulkan cita-cita beliau membangun pondok di Nembaka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Dan Syekh menyampaikan salam untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى علي صل على النبي محمد يا طيبة يا طيبة يا دواء يا
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah tubu wa raja'i Allah. Bistur ya sultan awliya madad ya rijal Allah aynu bil madadikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tuhan kami, tempatkanlah hamba-hambamu yang lemah di dalam perlindungan ilahimu.
Oleh sebab itu, kalian harus berusaha untuk mengucapkan sebanyak-banyaknya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalam, damai. Bila kalian mengucapkan terlalu banyak, maka itu akan membawa kedamaian bagi kalian dan segala sesuatu yang berada di sekeliling kalian, dan juga menyebarkan keberkahan itu dan rahmat melalui timur dan barat. Tetapi saat ini orang-orang tidak banyak yang mengucapkan assalamualaikum. Ucapkanlah assalamualaikum sebanyak-banyaknya. Dan kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum ya ibadillah sholihin. Allah, 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 Allah. Dan kita memohon pertolongan ilahi, dan pertolongan ilahi tidak pernah datang secara langsung kepada manusia. Ia bagaikan kita membicarakan hal ini agar bisa dimengerti. Berkah datang bagaikan air terjun Niagara. Kalian tidak bisa langsung mengambilnya, tetapi bila air itu dialirkan melalui pipa, kalian bisa meminumnya. Kalian dapat menggunakannya. Oleh sebab itu, aulia, dulu aulia, aulia artinya wali Allah SWT, sahabat Allah SWT, atau seorang yang akan bersahabat dengan Allah SWT. Berusaha untuk bersahabat dengan Allah SWT. Tetapi manusia malah berbondong-bondong untuk menjadi teman setan. Karena itu merupakan suatu tanda bagi hari akhir, di mana orang lebih memilih menjadi teman setan dan sangat sedikit yang berusaha untuk menjadi sahabat Allah SWT. Dan kalian tidak dapat menjadi sahabat Allah SWT sampai kalian menjadi sahabat hamba yang paling dicintainya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tidak bisa sampai ke titik itu untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW sampai kalian menjadi sahabat dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan jika kalian tidak mengejar atau mendekati para sahabat Rasulullah SAW, maka kalian tidak dapat menjadi sahabat Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai Tuhan kami, berikanlah perlindungan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Kita katakan, kami adalah hamba-hamba yang lemah. Berikanlah perlindungan ilahi-Mu kepada kami, agar kami tidak menjadi teman setan. Para sahabat setan akan menempati neraka, dan itu dimulai di sini. Mereka terbakar. Mereka terbakar dari dalam diri mereka, atau dari luar mereka terbakar. Tetapi mereka bersikeras untuk tetap menjadi teman-teman setan. Ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Tuhan kami, kami berlindung kepada-Mu agar tidak menjadi teman-teman setan. Katakan dengan maksud seperti itu, ucapkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang berdatangan kepada saya dan berkata, wahai Syekh, saya sakit. Tetapi ketika saya pergi ke dokter, mereka mengirim saya ke tahlil analisis dengan mengatakan, pergilah ke orang itu untuk melakukan check up dan bawa hasilnya kepada saya untuk dilihat. Kemudian saya pergi ke analisis lain, dan analisis itu mengatakan, tidak ada yang salah dengan Anda, Anda baik-baik saja. Tetapi ia bersikeras, saya tetap merasa bahwa saya tidak sehat. Ya, tetapi tetap saja mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak tergolong pada fisik mereka. Itu yang berasal dari dalam. Tetapi tetap saja mereka tidak mau mengatakan atau menerima kita memiliki sisi lain dalam diri kita yang tidak lain adalah jiwa kita. Mereka tidak menanyakan atau mengecek jiwa mereka. Mereka akan mengecek setiap organ dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak akan melihat, mengecek jiwa mereka. Tidak, karena orang-orang sudah menjadi begitu materialistis. Mereka berpikir bahwa mereka hanya terdiri dari materi saja. Mereka tidak pernah membuat sesuatu yang bergerak dengan sendirinya. Tidak. Sebuah mobil tetaplah mobil, tetapi kalian harus memasukkan semacam cairan ke dalam tangki
dan jarak itu membuatnya ke posisi lain dan bergerak, membuat mobil bergerak. Mereka selalu mencari apa masalahnya. Mobil kita tidak dapat bergerak, tetapi kita melihat segala sesuatunya baik-baik saja. Lihatlah, apakah ia mempunyai bensin? Apa itu bensin? Mobil kita baik-baik saja. Untuk apa bensin itu? Ya, tanpa bensin, mobil kalian tidak dapat bergerak. Orang-orang pergi ke dokter. Dokter mengatakan, Anda 100% sehat. Oh dokter, jika saya 100% sehat, untuk apa saya datang ke sini? Saya merasakan sesuatu dalam diri saya yang membuat saya tidak tenang, tidak bisa beristirahat. Ada sesuatu yang mengganggu saya dari dalam diri saya. Apa itu? Anda harus pergi ke Haji X. Ada seorang yang dapat mengerti masalah seperti itu. Apa nama mereka? Mereka adalah psikiater. Dan begitu banyak psikiater datang kepada Sheikh, berkata, wahai Sheikh, saya merasa tidak enak. Apa pekerjaanmu? Saya bertanya. Psikiater. Ah, psikiater, dan apa yang datang kepada saya untuk mengobati Anda? Pertama, saya katakan, lompat. Jika ia lompat, saya katakan, Anda sudah baik, pergilah, dan selesai. Tetapi, saya datang untuk check-up. Itulah check-up saya. Jika Anda melompat, itu artinya Anda baik-baik saja. Tak ada yang salah dengan diri Anda. Tetapi, bila itu belum cukup untuk Anda, kita akan melakukan check-up yang lain. Berlarilah dari atas sisi sebelah sana. Untuk apa? Ada seekor kucing yang berlari di depan Anda, kejar dan tangkaplah. Saya seorang dokter psikiater. Semua psikiater mereka juga aneh, antik. Semua psikiater pikiran mereka berada di luar otak mereka. Dua kaki. Saya menguji Anda, apakah Anda baik-baik saja atau tidak. Saya tidak dapat melakukannya. Anda tidak bisa. Kalau begitu, Anda harus mencoba berlari 100 meter setiap hari untuk mengejar seekor kucing. Tangkap dan bawa dia kepada saya. Bagaimana? Saya seorang dokter dari para psikiater. Apakah Anda tahu? Ayo, apa yang saya katakan kepada Anda itu baik. Untuk segala sesuatu, lakukanlah check-up. Tetapi untuk psikiater, mereka tidak senang untuk di-check-up. Kalian melakukan check-up untuk orang lain dan kalian sendiri berkata, tidak ada yang salah dengan Anda. Tetapi saya melihat bahwa kalian juga jatuh ke dalam sumur yang dalam. Dan kalian tidak dapat keluar dari sumur itu. Itulah check-up yang saya lakukan kepada kalian. Dan kalian merupakan seorang yang dapat melakukan check-up untuk sisi diri kita yang tidak dikenal, yaitu jiwa kita. Otoritas untuk itu telah diberikan kepada para nabi. Lalu para nabi, dari para nabi yang telah diberikan otoritas untuk melakukan check-up. Apa yang telah diizinkan bagi mereka untuk melakukannya kepada orang-orang yang melalui orang-orang yang mempunyai hubungan dengan para nabi. Mereka dapat melakukannya. Tidak hanya seorang berkata, aku dapat melakukannya. Kalian tidak dapat melakukannya, tapi orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan check-up yang bersifat tidak masuk akal bagi mereka. Dan hal itu adalah mustahil. Kita sungguh memerlukan check-up untuk jiwa kita, dan siapa yang dapat melakukan check-up untuk jiwa kita? Mereka yang mempunyai otoritas dengan otoritas surgawi, diotorisasi oleh penguasa surgawi. Merekalah yang dapat melakukan hal ini, bukan orang yang pergi ke sekolah, lalu ia membaca, mereka tidak mengerti apa-apa. Dan mereka sangat jarang sekarang orang-orang yang mempunyai otoritas ini. Karena orang-orang pergi melakukan check-up dengan psikiater, sementara mereka mempunyai level yang sama sehingga tidak dapat mengambil manfaat. Selesai.
Umat manusia sudah habis karena mereka berada dalam kehancuran dari sisi dalamnya. Dalam kehancuran, mereka harus membangun kembali kepribadian mereka sekali lagi. Pertama, mereka harus mengenali identitas asli mereka. Siapa kalian? Pertama, untuk membangun kembali dirinya melalui kehidupan ini adalah dengan mengenali dirinya sendiri. Siapa Anda? Seorang harus mengajarinya siapa Anda. Karena dengan diri kalian sendiri, kalian tidak dapat mengetahui siapa kalian. Kalian melihat segala sesuatu kecuali diri kalian sendiri. Mata kalian melihat dan menyaksikan segala sesuatu kecuali diri kalian sendiri. Apa yang kalian perlukan? Kalian memerlukan cermin. Kalian lihat ke dalam cermin, tetapi kalian mengatakan, aku ini ada di dalam cermin. Maka kalian harus membawa dua orang saksi untuk meyakinkan kalian bahwa melalui cermin itu, kalian adalah sosok yang tampak di cermin itu dengan dirinya sendiri. Ia tidak dapat mengenalinya diri sendiri juga di dalam cermin. Ia dapat berpikir, itu orang lain, aku bukan seperti ini karena aku tidak melihat pada diri sendiri. Meletakkan diriku sendiri yang kedua dari itu dan untuk melihat bahwa ini dan ini adalah sama. Tidak. Mungkin cermin itu adalah sebuah instrumen yang aneh, memperlihatkan bayangan, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Tetapi jika tidak ada orang di situ, kalian tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah aku, adalah sosok itu. Kalian memerlukan dua orang saksi yang mengatakan kepada kalian bahwa inilah dirimu, engkau melihatnya. Itu adalah cermin yang memperlihatkan pada dirimu. Oleh sebab itu, bagi seorang yang bertanya, siapa Anda? Pasti ada seseorang yang seperti cermin baginya, agar bisa memperlihatkan kepadanya, inilah dirimu. Bila ia menerimanya, apa yang ia katakan, maka orang itu diizinkan untuk membangun kembali eksistensinya untuk mewujudkan diri kalian sekali lagi. Seperti sebelumnya, kalian berada dalam kehancuran, kalian hancur, jiwa kalian yang sebenarnya telah hancur. Oleh sebab itu, kalian perlu membangun kembali, dan pembangun kembali itu hanya untuk orang-orang seperti itu, yang telah diberikan cahaya surgawi, dan yang telah dioperasi melalui surga, bukan dari bumi. Bukan, otorisasi dari bumi itu berarti pada level kita, level binatang, level kebun binatang. Kita berada pada level kebun binatang. Mereka meletakkan beberapa contoh di dalam kebun binatang, tetapi tidak meletakkan manusia di dalamnya juga padahal kita berada di level yang sama. Kalian pernah pergi ke kebun binatang? Kalian pernah di kebun binatang? Saya juga pernah, tetapi saya melarikan diri, tetapi tidak meletakkan saya di tempat yang lain juga. Karena mereka mengatakan bahwa ini juga pada level itu, ia adalah seorang binatang. Level kita adalah level pertama dari binatang-binatang itu. Hanya saja kita dianugerahi dengan kemampuan untuk bicara. Binatang-binatang yang lain tidak berbicara. Beberapa kualitas yang mereka miliki, kita juga memilikinya. Hanya saja, mereka berjalan dengan 4 kaki, sementara kita dengan 2 kaki. Tetapi kita harus bangkit untuk membangun kembali kepribadian sejati diri kita. Jika kalian tidak mengenali diri kalian, kalian tidak dapat memahami sesuatu. Lalu kalian datang ke sini sebagai haiwan. Pergi sebagai haiwan, dengan sebagai binatang. Dan pergi sebagai binatang. Dan hidup ini di mana orang-orang menjalinnya sekarang. Itu bukan level kedua dari manusia sejati. Karena orang-orang pada level pertama, karakteristik mereka berada pada karakteristik yang sama melalui semuanya.
Jika mereka sampai pada level kedua, mereka tidak dapat menyentuh seperti ini. Mereka tidak dapat memberi kesulitan pada orang lain. Mereka tidak dapat menyakiti orang lain. Suatu ketika, Grand Sheikh saya memperlihatkan di Mekah Al-Mukarramah, Baitullah, Syarafahullah, lihat, Nazim Effendi Qudsullah, di atas. Saya melihat satu orang-orang dari level pertama. Mereka melakukan tawaf, tetapi mereka saling bertengkar dan melakukan segala sesuatu yang menyakiti orang lain. Mendorong mereka, menarik mereka, tetapi orang-orang dari level kedua, di sana saya melihat dan menyaksikan sekelompok orang, mereka seperti kupu-kupu, tidak ada suara, tetap tidak ada masalah, tidak ada suatu yang menyakitkan bagi orang lain. Pada level pertama, level binatang, mereka saling menyakiti satu sama lain, saling memukul, mereka melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang perhatikan dan katakan yang sebenarnya. Apa level dari manusia yang hidup sekarang, yang mengaku bahwa kami telah mencapai puncak peradaban? Mereka sungguh pembohong besar, karena itulah ajaran setan kepada mereka untuk mengatakan sekarang kalian berada di level tertinggi dari peradaban. Untuk apa? Karena kalian mempunyai begitu banyak persenjataan dan teknologi tinggi yang kalian miliki sehingga kalian telah mencapai puncak peradaban. Dan saya katakan, kalian tetap saja berada pada level yang sama dengan binatang. Teknologi tidak pernah membawa kalian menuju level kedua. Hanya spiritualitas yang dapat mengangkat kalian, dan spiritualitas kalian berada pada tekanan yang sangat berat sehingga kalian tidak mampu meninggalkannya untuk sampai pada titik itu. Dan orang-orang berusaha untuk saling membunuh, menyakiti orang lain, menghancurkan. Apa itu? Itukah level manusia? Saya menyesal untuk mengatakan bahwa itu bukanlah level dari manusia yang sebenarnya. Dan saya menyesal untuk mengatakan bahwa level binatang itu mereka tidak menerima orang-orang ini pada level mereka sehingga mereka menendang mereka keluar. Itulah posisi pandangan umum dari dunia kita di masa kita sekarang. Ini adalah akhir zaman, kita mendekati yaumul kiamat. Wahai manusia, datang dan dengarkan dan mintalah kebenaran. Untuk meminta kebenaran, itu adalah karakteristik kalian yang terpenting sebagai manusia. Kalian harus meminta kebenaran dan kalian harus berusaha untuk mempelajari kebenaran tentang kehidupan kalian, sehingga kalian akan terangkat ke level kedua. Tidak pernah menyakiti orang. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, seorang yang berserah diri, orang-orang itu berpaling dari Islam, tak dari nama Islam. Mereka membencinya dan mereka berpaling darinya. Tetapi sesungguhnya Islam apa yang dikatakannya? Islam mengatakan seorang muslim sejati adalah seorang yang tidak pernah menyakiti orang lain, baik melalui lidahnya, tangannya, maupun dengan kekuatannya. Mereka bukanlah muslim sejati. Sekarang orang-orang ini muslim. Kalian melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Dan orang-orang berpikir bahwa Islam memerintahkan untuk membunuh orang tanpa dengan alasan atau tanpa alasan tertentu. Mereka menghancurkan setiap hari dan mereka berkata atas nama Islam. A'udzubillah. Allah SWT akan menghiram mereka, menyingkirkan mereka. Jangan bersama mereka. Jangan katakan bahwa mereka melakukan hal yang baik. Itu bukan Islam dan mereka bukan muslim. Hanya nama saja, nama mereka bisa saja tertulis muslim, tetapi mereka sangat jauh, sejauh bumi dari langit. Mereka sangat jauh dari Islam. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita dan memberkati kalian demi kehormatan orang yang paling terhormat dalam kehadiran ilahi, Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Rahman
Zikir khatamul khawajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidah sadat suhanura mawjudah. Ya malwal majawli malma sundumul walum walam. Ya akrabal wasailam wa ta'ala. Wa ya akhtaram mustanak. Atasalu ila janabikal anzum biha ulai sa'adat. Wa ahlillah wa ibadat kiram. Ida fidurillah yukum illa biusatik. Wa rafidhaim billah yukum illa biulatik. Bisayri wa maulaya sayyidi ya rasulullah ya rahmatalil alamin. Allah ta'ala madad Sayyidina Rasul Muhammad bin Abdul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu khalifatul Rasulullah, Salman Al-Farisi radhiyallahu, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, Sadiq radhiyallahu, Abu Al-Qasim Bustami Sultan Harif Rasulullah, Abu Hasan Al-Farani Rasulullah, Abu Al-Farmani Rasulullah, Khawaja Abu Yaqub Yusuf Hamdani Rasulullah, Abu Amba Sayyidina Khidir alaihi salam, Khawaja Abdul Khalid Juwani Imam Khatam Rasulullah, Khawaja Arif Arifwani Rasulullah, Khawaja Muhammad Al-Injir Al-Qanawi Rasulullah, Khawaja Aziz Ali Ar-Ramitani Rasulullah, Khawaja Muhammad Baba Samasi Rasulullah, Khawaja Syarif Amir Qural Rasulullah, Imam Tariqah Khabil Khariqah Muhammad Bahawli Syekh Naqsibani Rasulullah, Khawaja Amir Al-Affar Rasulullah, Khawaja Yaqub Al-Farki Rasulullah, Khawaja Ubaidul Al-Ahrar Rasulullah, Sayyidina Syekh Muhammad Zaid Al-Bukhari Rasulullah, Sayyidina Syekh Darul Muhammad Rasulullah, Maulana Muhammad Khawaja Amkanaki Rasulullah, Sayyidina Syekh Muhammad Batubillah Rasulullah, Imam Rabbani Ahmad Al-Arqal Al-Sirhindi Rasulullah, Sayyidina Syekh Muhammad Ma'sum Rasulullah, Sayyidina Syekh Muhammad Syafiul Arif Rasulullah, Sayyidina Syekh Nur Muhammad Al-Budwani Rasulullah, Sayyidina Syekh Syamsuddin Habibullah Janjanan Rasulullah, Sayyidina Syekh Amrul Dahlawi Rasulullah, Sayyidina Syekh Diyaudil Qadr Al-Baghdadi Rasulullah, Sayyidina Syekh Ismail Ash-Shirwani Rasulullah, Sayyidina Syekh Muhammad Ash-Shirwani Rasulullah, Sayyidina Syekh Muhammad Afendi Yaghari Rasulullah, Sayyidina Syekh Jamal bin Al-Ghulub Al-Husaini Rasulullah, Sayyidina Syekh Abu Ahmad As-Suburi Rasulullah, Sayyidina Syekh Abu Muhammad Al-Mandani Rasulullah, Sayyidina Syekh Syarafuddin Ad-Dinistani Rasulullah, Ustaz Nasrul Awliya Maulana Syekh Syarafuddin Ad-Dinistani Rasulullah, Khadimus Sadar Al-Usmaniyah Sultan Awliya Syekh Muhammad Nazim Atil Al-Qutb Haqqani Rasulullah, Sultan Awliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kambani Rambani Rasulullah, Imam Rabbani Syekh Syabu Syufal Rasulullah, Masyekhina Syekh Ahmad Rahman Rahim Rasulullah, Syekh Matul Farmadi Yusuf As-Siddiq Abdul Ra'ubul Ayamani Imamul Arifal Amanul Haq Nisabu Mutakalimin Al-Mallahu Sakhawi Arif Akkar Ma'ruf Burhan Burhan Gawlatul Anam Ya Sayyidah Sahibah Zaman Muhammad Mahdi Wa Sahibi Khidir Ya Khidir Alayhi Salam Ya budala ya nujaba ya maqaba ya aqtad ya akhyar ya khab ya ala arba'in ya ala na'abah ya ahl baytin nabi ya ahl akribahi rasulillah ya ahl hadrati anza wa jalla ya imata arba'a ya awal ya Allah ya rijal Allah a'inuna bi'awlillah wa tunu awlana billah sahna zafiqadillah ya rijal Allah a'inuna bi'awlillah wa tunu awlana billah sahna zafiqadillah Ya Allah, inna bi'awlillah wa kunu awlana billah sanan zafiqadillah Ya Allah, inna bi'awlillah wa kunu awlana billah sanan zafiqadillah Ya Rijalallah inna bi'awlillah wa kunu awlana billah sana zafiqadillah Ya Rijalallah inna bi'awlillah wa kunu awlana billah sana zafiqadillah Ya Rijalallah inna bi'awlillah wa kunu awlana billah sana zafiqadillah Ya Rijalallah inna bi'awlillah wa kunu awlana billah sana zafiqadillah Ya Rijalallah inna bi'awlillah wa kunu awlana billah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ya musaffib al-asbab, ya mufattir al-abwab, ya muqallib al-qulub wal-absar, ya dalil al-mutahayyirin, ya ghiyas al-mustaghifin, ya hayy ya qayyum, ya dzal jalal wal-ikram, wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil-ibad, ya man la marja'a minhu illa ilayhi la tukhrijana ya qadima al-ihsan. Allahumma ahsin ilayna bihasanika al-qadim ya Allah. Rabbitu syarifah, jagalah cinta kita kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan daripada Sultan Awliya Maulana Syekh Muhammad Azim Al-Iman Qani Kursul, dan melalui bimbingan daripada Sultan Awliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Qabani Rabbani Kursul, dan melalui bimbingan daripada Imam Rabbani Syekh Abu Tufail Kursul, dan melalui bimbingan daripada guru kita Syekh Muhammad Ahmad Rahim Kursul. Yesterday saya dimadat, madat ya Imam Rabbani Madat Fatih Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman wa Ya Rahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghd
Muhammad wa ali Muhammad wa salim alam nasrul salim bismillahirrahmanirrahim alam nasrul asfar wa dhanan kamisra alladhi yaqza wa fa'ala al-kabira fa inna ma yusra inna ma yusra fa idza fatran fa wa idza rafa'a Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nasrul asfar wa dhanan kamisra alladhi yaqza wa fa'ala al-kabira fa inna ma yusra inna ma yusra fa idza fatran fa wa idza rafa'a Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nasrul asfar wa dhanan kamisra alladhi yaqza wa fa'ala al-kabira fa inna ma yusra inna ma yusra fa idza fatran fa inna rabbaka Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizra alladhi yawma rafa'na 'anka dhikra fa inna ma yusra inna ma yusra fa inna rabbaka Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizra alladhi yawma rafa'na 'anka dhikra fa inna ma yusra inna ma yusra fa inna rabbaka Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi wa ya Nasta'in bi nasrata mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi wa ya Nasta'in bi nasrata mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sami'na
wasallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim Allahumma shalli ala ali Muhammad wasallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim Sholli ya Rabbi wa sallim ala jami'i anbiya wal mursalin wa ala kulli ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith. Adithi fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa ahli bi salih. A'udzu billahi minallahi rabbil 'azim. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatu wa salam.
illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. Allah bi fatmayul quluba la ya Allah 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 wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya Halim, Ya Halim,
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, imal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa sallim. Shalli 'ala Rabbi wa sallim 'ala jami'i anbiya'i wal mursalin wa 'ala kulli ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin 'ala asyrafil alamin sayyidina Muhammadin shalawat. Amin. 'Ala afdhalil alamin sayyidina Muhammadin shalawat. Ala akmalil alamin sayyidina Muhammadin shalawat. Shalawatullahi ta'ala wa malaikatahi wa bihi wa rusulihi wa jami'i khalqi ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala ala sadati ashabi rasulillahi ajma'in wa tabi'in bi ihsan wa al-amr mutamakin wa lil ulama'i muttaqin wa lil awliya'i salihin wa mashayikhina fi tariqati al-khayr wa sallallahu ta'ala arhamu zakiya wa sallallahu ta'ala kanum mubaraka wa sallallahu ta'ala Imam Rabbani Syekh Abu Tukal Khusus Syekh Tuna Ustaz Najam Ahmad Rahim Khusus Syekh Tuna Ustaz Mahdi Assalam Al-Idi Al-Aslam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allah alaika ya Nabi salam.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi, sallallahu ala
Nabi Muhammad. Kita berbakat untuk keluarga kita yang sedang sakit, seperti Mbak Siva yang kemarin operasi, terus untuk Ibu Mariam bisa mengatakan cepat sembuh. Amin. Terus untuk Dek Wilda juga sakit sama air panas, Pak Ham yang kemarin kita kalian juga, dan juga keluarga kita yang sedang sakit dan tidak mau, semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya, memberi amin kesembuhan, amin, supaya bisa beraktivitas seperti sejak kala alfa. Amin. Alhamdulillah. Ya kalau dia kasih nafsu tahu sakit, dia terjadi nanti. Amin. Wasnaruhi Ibu Rodiah binti Bapak Usman, wasnaruhi Nak Dukunya bin Husnuti Ahmad, dan seluruh keluarga kita yang tidak sempat kita sebutkan nama sekali satu yang telah mendahului kita, Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah majawal masjidan hada solahan wa afatu falahan wa akhiru najahan. Allah majawal rahmatan wa afatu nikmatan wa afatu taqmatan wa maghfiratan. Alhamdulillah di tawadu kullu shay'in azmati wa da kullu shay'in azabi wa da kullu shay'in ilmuni wa sasana kullu shay'in qudrati. Alhamdulillah di sana kullu shay'in habiyatihi wa da kullu shay'in hikmatihi wa tazawar kullu shay'in kibriyai. Allahumma in kunna fi hadis sa'ati layta ya wadu Allahumma taqaba minna وقلنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق ويطلق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.